Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Irfan Bohari. Kali ini saya ingin berbagi tips peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat vlog. Peralatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambar yang lumayan, bukan bagus sih, soalnya kita masih pakai alat rumahan, bukan pakai studio atau alat-alat di perfilman. Jadi sebagus apapun kameranya, tetap aja kalau pengambilannya masih teknik manual, apalagi kayak saya bikin sendiri, ya gitu-gitu aja. Cuma seenggaknya jauh lebih baik lah kalau alatnya juga mumpuni gitu. Nah, yuk simak biasa alat-alat peralatan yang biasa saya pakai. Semua serba murah, semua serba biasa-biasa aja, tapi minimal kalau lagi butuh pencahayaan saya butuh ini ada, kalau untuk suaranya juga biar jelas saya butuh ini ada. Seenggaknya walaupun nggak terlalu mahal dan nggak terlalu bagus, tapi alat-alatnya semoga bisa komplit atau mumpuni. Oke, kita coba review dari atas. Untuk lampu LED ini saya beli seharga 120 ribuan, mereknya Ulanzi. Nah, seperti ini tuh dusnya tuh. Ini kurang lebih 9 watt. Dan lanjut untuk mikrofonnya, saya pakai Taxstar SGC598. Nah, seperti ini dusnya tuh. Ini seharga 385 ribu. Dan untuk kameranya saya gunakan Canon EOS M3. Bermaksud sih sebenarnya buat ngerekam videonya ada mic eksternalnya. Ini saya beli second seharga 4.800.000. Nah, ini tripodnya saya pakai tripod merek Atanta yang Kaiser 234. Saya beli waktu itu seharga 180.000. Nah, untuk laptop saya gunakan Asus UR456 dan mouse-nya Logitech. Nah, di samping itu saya butuh lampu LED tembak. Ini seharga waktu itu saya beli 60.000. Dan kadang saya suka menggunakan ini kalau lagi buat nge-review, karena kan kadang pakai mic ini ribet nih, gede, dan saya nggak bisa ngebuka LED ini. Mau nggak mau saya sering minta tolong orang nih buat ngeliatin, soalnya di kepentok di sini. Saya mau beli mountnya lagi, lumayan juga harga. Oh iya, ini mountnya juga Ulanzi supaya bisa nangkringin si lampu LED sama mikrofonnya. Kalau ininya aja seharga 130.000 nih, cuma gagang begini doang. Mau untuk kamera lumayan ya harganya. Nah, ini sekarang mikrofon yang saya pakai ini merek Boya BM1. Nah, ini harganya sekitar 120.000 atau 130.000 yang saya pakai ini. Nih, tuh yang ini nih. Tep. Nah, sekarang pakai kamera apa? Ini kamera Samsung A7 2017. Yang saya pakai. Itu aja sih peralatan saya, benar-benar apa namanya? Simple, murah dan mudah sih ya. Gampang dicari di online shop. Yaudah, untuk review peralatan-peralatan sederhana saya untuk membuat konten video ya seperti itu aja. Tapi minimal butuh ini ada, butuh itu ada deh. Dan terutama untuk pengambilan gambar itu yang penting apa? Bukan kameranya, tapi cahayanya itu yang penting. Kamera apapun kalau misalkan cahayanya terang itu akan bisa menghasilkan gambar yang baik. Udah gitu aja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.